Diduga gagal menyalip saat melaju dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat tewas terlindas truk. Korban tak bernyawa setelah tubuhnya terlindas ban hingga masuk ke dalam kolong kendaraan. Kecelakaan maut antara sepeda motor bernopol B4173 FRZ dengan truk bermuatan tanah B9286 KYW ini terjadi di Jalan Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban kendaraan hingga masuk ke kolong kendaraan. Tubuh korban bahkan hancur akibat kuatnya benturan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi atas kecelakaan maut yang terjadi. Saksi mata mengatakan, sebelum kecelakaan terjadi, korban melaju dari arah Kota Bekasi menuju Babelan. Di saat bersamaan, korban diduga berusaha mendahului truk, namun gagal dan terjatuh hingga terlindas ban kendaraan. Dia menyalip atau gimana? Saya tahu nggak tahu persis, jadi mungkin saya karena diinformasikan baru ke sini. Jadi nggak tahu persis kejadian kronologis awalnya, nih, Pak. Mungkin barangkali yang lain, barangkali ada. Kami diproses kembali itu, Pak. Untuk awal pertama. Itu mobil apa, Pak? Mobil apa itu tadi? Mobil truk tanah itu. Oh, bawa tanah berarti, Pak, ya? Nah, dari arah mana? Nah, sekarang mobil tanah tersebut dievakuasi, dibawa ke mobil ini, penampungan untuk laka. Itu dari arah dari mana ke mau kemana, Pak? Dari sini. Dari Bekasi mau ke daerah mana? Dari awal dari arah Bulan-Bulan mau arah ke Bulan-Bulan. Sementara petugas sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi jasad korban lantaran banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Bekasi, sedangkan kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Ari Ridwan Nusantara TV melaporkan.